1.150.000 guys. Oke ya, sekarang kita lagi berada di bank dan hari ini kita bayar duit SPP kuliah. Oke, ini guys, pembayaran di Universitas Karimun. Oke, itu semester saya 1.750.000 nih. 1.750.000. Ini pembayaran dia, bayar uang semester 5 tanggal 21 Juli. Katanya satu hari denda dia 10,000. So, kita kena bayar denda ni. Okey, sekarang kita bayar denda. Katanya terakhir sampai tanggal 16 Juni 2017. Tapi diperpanjang sampai 3 Juli. Dan saya tidak tahu sikit. So, penjonggongnya belum bayar. Cepat bayar, nanti kena denda lebih tau. Okey, jadi kerana saya daripada tanggal 3 sampai tanggal 21 dah 150,000 denda. Wow, 150,000 guys. Banyak tu. Okey, sekarang kita catat nama rekening. Okey, nombor rekening dia 111 11 000 0 lagi 1 3. Sini Yayasan 7 Juli. Yayasan 7 Juli. RP 190,000. So, mana ni? Nama penyetor siapa? Okey, nama penyetor Khairul Kuzo. Hey, tak boleh Khairul Bari guys. Ma, ni contoh dia, berarti yang bawah tu nombor telefon, kemudian SPP. Berarti kita tulis bayar denda SPP. Jadi ni guys, kita tulis. Okey. Bayar denda SPP. Okay guys, semua dah kita lunasi dan kita bayar. Sekarang kita go ke UKA. 3 detik kita sampai di UKA. Boom. Okay, sip guys, kita dah sampai di UKA. So kita lakukan pembayaran. Assalamualaikum. UKA. Okay, dorong aja. Hello. Bayar kuliah. Pak, assalamualaikum. Ni saya punya asli. Ni kita bayar bro. Tak foto di video. Boleh. Buat vlog ni kat YouTube. Dia tak malu lah kat ni. Tak tahu kat siapa nama dia. Dah kita kena denda lagi. Matilah. Aduh. Untung ada rezeki tadi tau. Kalau tak ada rezeki tak tahulah. Yo. Thank you. Inilah. Kita kena bayar ni tu. 100 100. Nampak tak? 190,000. Nampak ni. Oh ni rezeki punya. Tu. Rizky Pirnanda ni berapa ni? 1,150,000 guys. Nanti kita kena denda bagi yang belum bayar. So cepat bayar. Bayar eh, jangan tak bayar. Tak lanjut kuliah. Nak jadi apa? Musik.